ketika melihat pertama kali Sahmin itu, apa sih yang terlintas di benak Bapak waktu itu begitu? Karena saya lihat dari awalnya memang ada rasa cinta sedikit begitu kan. Begitu. Setelah ada rasa cinta, saya tak, kalau begini saya tak akan mengundur begitu. Ajak langsung pulang. Setelah itu saya tanya dia, bagaimana kamu mau kawin dengan saya? Oke. Kalau kita jalan sekarang boleh? Boleh. Iya, iya, iya. Tapi kalau dari Bapak sendiri berarti sudah enggak ada istri, Pak ya? Atau bagaimana sih? Enggak ada sama sekali. Baru menikah atau bagaimana sih? Enggak, sudah cerai begitu. Sudah cerai ya. Oke, tapi kalau dari Samin sendiri berarti benar-benar masih gadis, Pak ya, berarti? Iya. Masih gadis. Enggak pernah. Nggak pernah menikah sebelumnya apa ya? Kalau udah pernah menikah bukan gadis. Terus Pak, ini sebenarnya apa namanya? Udah berapa lama Bapak ini menjadi menduda begitu Pak, sehingga kemudian memutuskan untuk menikah lagi? Sudah 4 tahun dari saya kan baru pulang dari Malaysia. Baru pulang dari Malaysia. Setelah di 3 hari pulang dari Malaysia langsung ke rumahnya dia begitu. Setelah ke rumahnya dia langsung saya ajak dia nikah. Tapi dari saya dari Malaysia kan 4 tahun saya duduk di Malaysia. Setelah itu saya pulang. Setelah saya pulang itu dia, saya telepon dia. Begitu saya datang. Tapi reaksinya Sahmin waktu itu senang Pak ya diajak menikah. Bahagia dari, ya. Dari awal sampai sekarang. Nggih, Sahmin juga tampak bahagia di sini ya Tribuners ya. Oke, Pak, terus kemudian ini kedepannya kan mungkin sini kan sudah viral Pak ya, kalau saya lihat di media sosial di Facebook Pak ya. Gimana perasaannya Bapak waktu itu ketika viral begitu di media sosial? Iya, dari hati saya ya mudah-mudahan jangan ada masalah yang lain. Okay. Semoga baik-baik semua lah. Baik-baik semua Pak ya. Itu tentu harapan kedepannya Pak ya. Iya, itu harapan kedepannya. Jangan ada permasalahan apa. Oke Pak, ini banyak juga ini pemirsa Tribun yang bertanya ini Pak. Ambure ini Pak, sebenarnya apa namanya ini ada yang bertanya apa pakainya sehingga kemudian bisa mendapatkan gadis secantik Sahmin begitu, apa pakai apa gitu, mungkin ada yang mengatakan pakai senggeger inilah sebagainya gitu. Enggak ada murni Pak, berarti murni. Dari enggak ada sama sekali. Memang itu jodoh lah, jodoh ya. Murni beri perasaan antara Sahmin dengan Bapak Sapar gitu ya, berarti ya. Iya, murni. Kalau memang pakai begitu gitu kan pasti dia nggak akan lama kan. Nggak akan lama. 1-2-3 malam sudah pergi. Sudah pergi Pak ya. Benar. Ini dari hati ke hati lah. Dari hati ke hati Pak ya. Datangnya begitu ya. Nah, datangnya. Datangnya jodoh ini kan dari Allah. Gitu. Benar. Tiba-tiba kita jodoh itu tak tahu gimana. Siap-siap.